Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi, gue Rurukun Rasta, Yoman, Yolur. Bahas hasil ya skor sepurane karo rokan. Bahas skor Persibaya versus Arema FC Piala Gubernur semifinal. Pertandingan dilakukan, diselenggarakan di Stadion Supriyadi di Blitar sana. Skor 4-2. Sampean yo wis ngerti yo, aku gak iso bahas pertandingane. Yo apa ya sampean sing berhak komen, sing iso komen, sing ngerti temen tentang teknik bal-balan terus. Pertandingan tanpa penonton di tempat steril, terus kartu kuningnya koyane akeh, kartu merah masing-masing klub yoan. Terus hujan kartu lah, intinya hujan kartu itu berarti kan yo akeh pelanggaran ya. Terus rame di IG, di berita, aku sepurane oke so. Ini kan pertandingan di tempat netral ya, menurut penyelenggarae. Jadi nggone berubah. Jadi arepe di Malang, di Stadion Kanjuruhan, terus dipindah di Blitar. Lah iki ya apa ya? Are-are Aremania koyane ya teko sebagian mbok teko mbuka ya. Terus terus bonek teko. Aku krungu kabar-kabar sebelum kick off apa ya sebelum kick off apa pas kick off ngono dadi kaya ono gesekan sedikit gesekan lah iki aku kepengin dulur-dulur sing luwe paham sampean-sampean sing luwe ngerti sampean komen terus komen sing asik-asik wae terus kalau toh memang kondisi di sekitar stadion mesti ini ya apa ya sing jelas ya sekitar stadion beres-beres aja soalnya pertandingan kan ya dilakukan terus cara ini penyelenggara kan gak kondusif gak diselenggarakan atau gak dilanjutkan intinya apa Blitar apa kok ganti venue apa kok tanpa penonton terus macam-macam itu aku pengen takok penyelenggara sini panitia penyelenggara Piala Gubernur 2020 ya Piala Gubernur Jatim 2020 nah, kaya, ini kaya pertama kok kaya kurang mateng apa gak mateng panjene tayo apa alasan kurang berpengalaman dalam menyelenggarakan kok ya anu sing dhisik krungu hadiah semesak mono ku ya wis lucu tapi ya mbolah sampean sing berak komen sing luwih paham dadi aku ya butuh wawasan masukan butuh tambahan macam-macam lah ben ya apa lah rada kepo aku terus seandainya sampean ana sing berharap aku bahas tentang bonek dan Aremania koyo ya apa ta ya apa lha sampean tak aku selaku pribadi Heru Rukun Rasta selaku pribadi sampean ngerti Heru Rukun Rasta ya bonek ngono to Heru Rukun Rasta dengan bandnya juga menyuarakan kemanusiaan dan lain sebagainya ya aku iso ngomong rivalitas itu ya, rivalitas itu sah-sah saja menyenangkan gitu loh asal tidak kerana kriminalitas dan lain sebagainya tapi siapapun tidak bisa menjustifikasi atau menjudge siapapun kelompok manapun sebelum benar-benar ngerti permasalahan di lapangan dan lain sebagainya atau selama ini atau perang sosmed atau apapun itu terus di dunia nyata kan gak iso langsung ngejudge dan lain sebagainya sing iso talakoni ya omong menyuarakan kemanusiaan terus rivalitas tanpa kriminalitas terus aku menyampaikan lewat karya dan lain sebagainya karena aku ya sopo kan tentu sopo-sopo terus iso aku kan ya omong bisa aku kan cuma menyampaikan apapun opini pribadi ke publik lewat karya aku tidak punya wewenang lebih atau power jadi
isok kumung ngerangkul arek-arek, dulur-dulur untuk lebih dewasa itu sudah pasti. Waku yo belajar bareng-bareng, waku yo belajar, kape yo belajar. Sing penting kan yo lek seduluran kan apik elek kan tetep kudu diterima kabeh to dulur-dulur ngono. Gak iso koyo lelek gak dulurku, lek apik dulurku ngono kan gak wis gak masuk akal koyo ngono iku. Tapi kalau saling menyalahkan kelompok supporter dan lain sebagainya itu ranah pribadi masing-masing toh, ranah pribadi seseorang masing-masing karena ada faktor dendam, sakit hati atau apapun di masa lalu yang dialami masing-masing belum tentu tak alami kan ngono toh. Belum tentu sampean alami juga. Jadi aku enggak peduli ya vlog ini ono sing nonton apa enggak, sing ono sing ngrungokno apa enggak. Sing jelas aku kepengin unek-unek ya metu. Contoh kayak saat pertandingan rasis apa supporter rasis dan lain sebagainya, aku ya wis nggak lagu tentang stop rasis dan lain sebagainya. Tapi sepak bola dan supporter di negeri ini kan gak semudah itu, kan gak segampang dan sesimpel itu. Jadi perlu slow, santai. Jadi pendekatan kemanusiaan dan lain sebagainya kan kayak ngono toh, merubah masing-masing, pendewasaan masing-masing. Jumlahnya akeh kan supporter Indonesia itu macam-macam dan berkelompok macam-macam. Jadi aku enggak berbicara tentang perdamaian, tapi aku berbicara sesuai kemampuan batas opini, batas otakku lah ya. Batas kecerdasanku, pengetahuanku tentang pada saatnya nanti seluruh supporter bisa memanusiakan manusia. Jadi konfliknya itu tidak sampai ke ranah kriminalitas. Jadi ranahnya itu di kreativitas. Cyber kuwi wis biasa, cyber kan wis biasa atau antar supporter dan sebagainya. Cuman kan tetap harus ada batasnya. Nah, makanya tak kembalikan lagi ke sampean semua ini. Entah bonek, entah aremani atau semua supporter sing kenal aku apa sing gak, wis terserah, tapi yang jelas identitasku ya aku Heru Rukun Rasta Band. Aku sampean kenal ya bonek, aku ya sesekali di stadion Arek Gresik. Jadi aku enjoy aja. Sing penting aku gak ngelarani sopo-sopo. Wis ya, aku gak ngelarani sopo-sopo, aku ya berusaha untuk enjoy dengan siapapun. Wis matur nuwun dulur kabeh, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Selamat untuk Persibaya, baju lijo lolos ke final Piala Gubernur Jatim 2020. Salam satu nyali, salam kemanusiaan.